Untuk yang selalu terjebak dalam dosa, padahal hatinya sangat menginginkan taat, selalu saja kalah dengan nafsunya, taubat maksiat, taubat lagi, maksiat lagi. Dengarkan pesan dari Allah ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Ya Bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma fika wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama kamu masih memanggilku dan berharap kepadaku, aku akan selalu mengampunimu atas dosa-dosamu yang lalu, dan aku enggak peduli. Ya Bani Adam, law balagat dhunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, jika besar dosamu mampu menggapai puncaknya langit, lalu kau minta ampun kepadaku, akan ku ampuni dan aku enggak peduli. Ya Bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khadaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andai kau mendatangiku dengan kesalahan 10 bumi, lalu kau datang tanpa menyekutukanku sama sekali, maka akan ku balas dengan ampunan yang juga 10 bumi. Hadis riwayat Tirmidzi. Meski dalam sehari kau bermaksiat 100 kali, teruslah bertobat. Jangan dengarkan bisikan setan yang mengatakan, percuma kamu tobat, sebentar lagi juga bakalan maksiat. Nanti aja tobatnya, pas sudah banyak dosanya, biar sekalian. Buat apa kamu tobat kalau enggak nasuha? Berarti kamu mempermainkan Allah. Jangan dengarkan itu semua, karena setan memang ingin kita terputus dari rahmat Allah. Teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Jangan dibalik, terus maksiat sampai putus asa untuk tobat. Sampaikan pesan ini ke yang lain, siapa tahu mereka membutuhkannya.